Sayang kalau yang satu menawarkan kebenaran, sedangkan lainnya menyiapkan kepentingan. Kalau yang satu mengusulkan kemuliaan, sementara lainnya terlanjur mabuk kekonyolan. Dan kalau yang satu mengelus-elus kebaikan, tetapi lainnya memborong kerendahan. Kalau yang satu memperhitungkan keselamatan, yang lainnya pesta pora fantasi. Kalau yang satu mempelajari pencahayaan, lantas lainnya terbang di kegelapan. Kalau yang satu menatap dengan empati, kemudian lainnya meneriakkan keangkuhan. Maka tak ada yang aneh dengan peperangan dan kemusnahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.